Oke guys, kita coba otak-atik di sini ya. Ini kita sih sebenarnya lawannya Genoa. Jadi cobalah ya. Karena kita di dua pertandingan kita udah cukup bagus, selalu menang walaupun tipis. Ini kita ada di perempat final lawan Genoa. Ini dari sisi pemain kita unggul. Dybala, aduh Dybala. Dybala nggak asing ya lawan Genoa karena dia lama di Liga Italia sebelum kita tarik di Nusa United. Andreva bahaya dia di sana. Santuy. Widih, ngambek dia, cok. Luar biasa, kalem bos. Kalem. Waduh, bahaya cuy anjir. Neymar Junior kita lihat di sana sprint Neymar Junior. Wih, luar biasa Neymar, guys. Alamak, gak ada yang maju. Luar biasa Hakimi, nice Hakimi. Ronaldo yang dituju. Luar biasa Ronaldo, guys. Kemelut, gagal dia. Mencuri bola. Nice Mbappe. Luar biasa Ronaldo yang diumpan, guys. Masih Ronaldo. Boom. Shootingannya Ronaldo gila, membuat mata terpana. Luar biasa guys, kita harus mengakui ya, shootingannya begitu keras, begitu dahsyat, begitu mengagumkan. Udah lengkap cuk. Tapi ini juga bahaya, benar sekali bahaya guys. Asli bisa. Aduh, penalti pula. Bisa lah ya Ter Stegen, guys. Bisa nih Ter Stegen. Cus. Aduh, bener di tengah lo. Aduh, tengah guys, guys. Sayang sekali ya. Kelah satu-satu. Tuh kan bahaya kan. Kita nggak boleh sepele, weh. Mbappe, apa yang terjadi Neymar di sana? Luar biasa Neymar. Siapa yang dituju? Aduh, goal kick, cok. Goal kick awalnya. Widih, bisa diantisipasi. Sepele lagi. Gak boleh kita mengantisipasi. Gak boleh kita berhalusinasi. Bahaya di sana, kawan. Jadi kita harus main santuy, waspada, pelanggaran keras. Coba kalau tadi nggak di ini, kita yang pelanggaran, coy. Ronaldo manis. Aduh, umpan siapa Ronaldo? Oke, babak pertama usai, kita lanjut di babak kedua.